Vaksinasi COVID-19 aman bagi ibu menyusui sudah dinyatakan aman melalui surat edaran Kemenkes RI tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Secara biologis dan klinis, menyusui tidak menimbulkan risiko bagi bayi dan anak yang menyusu, serta bayi dan anak yang menerima ASI perah. Justru antibodi yang dimiliki ibu setelah vaksinasi dapat memproteksi bayi melalui ASI. Sebelum divaksin, ibu menyusui direkomendasikan untuk berkonsultasi tentang kondisi kesehatan dengan dokter atau tenaga kesehatan terlebih dahulu dan berada dalam kondisi fit untuk menerima vaksin. Setelah vaksin, tetap aman untuk menyusui karena menyusui dan kontak kulit ke kulit dapat mengurangi risiko kematian bayi secara signifikan dan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi risiko penularan COVID-19. Jika ada ibu menyusui yang positif COVID-19, tetap dapat memberikan ASI dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena virus COVID-19 tidak terdeteksi di dalam ASI ibu yang terkonfirmasi positif, serta bayi memiliki risiko rendah dari infeksi COVID-19.